Hai, jumpa lagi dengan saya Puput Carolina di 50K by Puput Carolina. Kali ini aku akan bikin yang sangat simple, cuman dibejek-bejek-bejek-bejek, dibungkus, kemudian kita kukus, yaitu pepes tahu jamur. Ini dia bahan-bahannya. Ini ada tahu putih, kemudian ada jamur tiram, juga ada cabai, ada daun serai yang sudah aku potong-potong, ada bawang merah, bawang putih, ada daging ayam cincang. Jadi kalau mau lebih hemat lagi, nggak usah pakai ayamnya, it's okay, tetap enak. Kemudian ada 2 telur, dan ini bumbu-bumbunya ada lada, garam, gula, dan juga ada chicken powder. Langsung kita mulai. Pertama kita akan kocok dulu telurnya. Kita kocok lepas. Oke, cukup. Nih, gampangnya begini nih. Semua kita cemplungin ke dalam satu wadah. Ada tahu, tahu putih nih. Kemudian ada jamur tiram yang sudah kita iris-iris. Jadi kalau nggak suka jamur tiram, bisa diganti juga dengan jamur shiitake atau enoki. Boleh, bebas. Dan harga untuk semua bahan ini hanya Rp32.000, kita sudah bisa makan sekitar berlima ya. Untuk ayamnya sebentar kita biarkan. Nah, di sini kita tumbuk aja. Jadi semua akan menyatu dengan sempurna. Dan emang makanan yang lebih sehat itu adalah makanan yang kita steam ya atau kita rebus. Nah, lalu ayamnya. Oke, sekarang kita tambahkan bumbunya ya. Kita kasih merica. Kemudian gula sedikit. Garam dan chicken powder. Kita tumbuk lagi. Tapi tumbuknya kalau bisa jangan sampai halus banget ya. Jadi kita nggak dapet tekstur seperti bawangnya, cabenya, secukupnya aja. Jadi kalau lagi emosi sebaiknya sih jangan masak ini. Karena nanti tumbuknya jadi halus banget. Oke, kita sekarang untuk merekatkan ini semua kita butuhkan telur yang tadi kita sudah kocok. Serainya jangan ketinggalan ya, nih. Nah, aduk. Pastikan semua teraduk dengan rata. Lalu ini steamernya juga udah kita siapkan. Oke. Nah, udah jadi. Kita tinggal siapkan daun pisang. Kita letakkan di tengah. Jadi model untuk pembungkusannya bebas ya. Kalau lebih gampangnya memang kita yang lenjer-lenjer, yang lurus-lurus gitu. Oke. Sementara ini udah jadi 2, kita akan masukkan dulu ke dalam kukusan. Nah, ini akan kita kukus selama kurang lebih 1/2 jam. Oke, kita tunggu. Oke, udah 1/2 jam nih. Nah, yang ini akan aku coba buka ya. Ini makanan sehat sekali, protein dan juga dikukus. Pepes tahu jamur hanya dengan Rp32.000 sudah dapat 5 porsi. Nah, kali ini aku ditemenin sama Pak Doni Indra mau nyobain pepes tahu jamurnya. So, kita coba ya Pak ya, mudah-mudahan suka nih. Serius? Beneran. Oke. Okay. Ah, senangnya berhasil kalau gitu. Oke, okay, teman-teman ketemu lagi di 50K by Puput Carolina di episode berikutnya. Bye-bye.